Cara membuat bas busa green atau hijau ya, 3 telur, 1, 2, 3. Ini aku mau membuat bas busa ya teman-teman, dan ini menggunakan 3 telur, juga gula. Dan 1 sendok kecil vanila. Sekarang kita kocok. Ini telur sama gulanya dan juga vanilla sudah aku kocok sampai warnanya putih ya teman-teman. Dan sekarang aku akan tambahkan minyak. Sekarang aku tambahkan minyak 1 gelas teh atau biala ya teman-teman. Juga tambahkan gista, krem gista 1 kaleng. Dan tambahkan samulina atau semit 1 gelas. Dan tambahkan juga kelapa parut 1 gelas. Juga tambahkan baking powder 1 2 1/2 sendok kecil ya, jadi 2 1/2 sendok kecil. Juga tambahkan pewarna hijau secukupnya. Aduk tanpa harus menyalakan mesin blendernya. Pasang ke dalam Birex atau ke dalam wadah. Sekarang kita masukin ke dalam Birex ini yang sudah aku lumuri minyak ya teman-teman, biar tidak lengket bawahnya adonan ini. Separuhnya atau setengahnya. Ini sekarang kita masukkan dulu ke dalam oven bagian atasnya saja ya teman-teman. Sambil menunggu adonan yang di oven selesai ya teman-teman, kita sekarang bikin kremnya dulu. Ini aku ada 6 biji keju kiri dan juga gista, krem gista 1. Dan aku kasih krim ini Santi atau Dream Whip powder ya teman-teman, tuh seperti ini kartunnya, 1 sendok cukup. Nah, dan kremnya kita masukkan ke dalam plastik seperti ini teman-teman, biar nanti gampang nih buat bentuknya ya, seperti ini biar kita nanti gampang. Adonan yang tadi aku open atasnya saja ya teman-teman, tuh kan biar ini itu kering di atasnya. Terus sekarang kita akan memberinya krem ini, dan ini ujungnya dipotong biar kita bisa membentuknya seperti ini teman-teman. Dan adonan ini kita masukkan lagi ke kantong seperti tadi biar untuk di atasnya yang tadi dan sudah aku potong ujungnya dibikin ini kayak tadi sampai selesai ya.
Nah, teman-teman, seperti ini ke sekarang kita akan dipanggangnya lagi pakai api bawah ya, teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, bas pulsanya sudah selesai aku panggang bawah dulu, lalu panggang atas. Sekarang kita kasih gula. Ini sirup ya, gula dari gula itu sirah. Silahkan minum saya, ibu. Kan gula aku biar meresap pinggir-pinggir ini. Sekarang kita kasih kelapa parut atasnya, kelapa kering. Biasanya aku pakai dekor yang lainnya kalau sekarang masak lagi ubur ini nggak ada. Ini aja. Ini tinggal nanti aku potong-potong ya teman-teman. Nah, sahabat semuanya, ini bas busanya sudah selesai. Dan bas busa krem dalamnya seperti